Set, okay, kita dapat itu. Kita... Oke cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player yang aja menampung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di Pokemon Legend ya. Pokemon Legend. Aduh. Mbak, aku udah ganti line up, cuy. Sekarang aku pakai ini nih. Pakai si Skeptile ya, pakai si Skeptile. Sebenarnya masih bisa di evolve lagi, tapi ternyata Mega Evolve Stone-nya kurang ya. Mega Evolve Stone-nya sumpah sulit banget, cuy. Nggak tahu aku. Mega Evolve Stone tuh bisa selain dari boss world itu dari mana lagi gitu. Soalnya dari world boss itu cuma dapatnya dikit doang, cuk. Aku cuman ranking 40 ya. Ranking 40 itu cuma dapat 2 doang, man. 2 mega evolve stone ya. Kalau pengen dapat banyak memang harus ranking-ranking atas gitu. Tapi kalau di ranking-ranking atas sama aja ya. Sulit, men, sulit. Isinya sultan semua di ranking atas ya. Oke, kita coba Fortune Wheel. Kita dapat 777 pasti ya, itu nggak mungkin nggak, itu udah pasti, cuk. Oke. Sekarang kita coba ya. Sekarang kita coba nerusin story-nya tapi pakai Skeptile, kuat atau enggak gitu, cuk. Oke, kita claim dulu semuanya. Ini ada mailbox. Oke, mana? Lanjutkan story dong. Oke. Salah. Kelar. Nah, terus ini ya. Ini elite. Ini mah elite, cuk. Story yang itu demi mendapatkan Giratina, cuk. Karena di story akhir itu dapat Giratina ya. Oke, ini kita like dulu deh. Buat misi hariannya ya. Oke, ini kelar. Kelar. Sumpah, kelar semua aku. Ini misinya nggak ngapa-ngapain. Coba, ini cuman full cerita doang ya. Apa nih? Lawan siapa nih? Oh, lawan dia sendiri ya. Lawan dia sendiri. Kayaknya kalau nggak salah dia itu leader Gym Laver ya. Leader Gym Laver kalau nggak salah, cuy. Aduh, aku masih pakai si ini ternyata. Masih pakai si Golduck, coba. Dia pakainya Lugia dong. Dia pakainya Lugia, men. Nice, langsung mati. Ntar, kenapa line up-ku masih pakai Golduck, coba? Itu line up utama ya. Dan berharap semoga dari story itu bisa dapat itu, cuk. Semoga dari story itu bisa dapat siapa nama? Bentar, default Fushin. Ini kan default. Nah, tim defaultnya itu bisa digantinya di mana ya? Perasaan udah aku ganti, cuk. Perasaan, ini ya. Perasaan udah aku ganti, tapi ini ya tim. Di sini kita ganti dulu. Oke, nice. 100.000, akhirnya kita udah nyampe CP 100.000, cuk. Oke, kita lanjutkan story lagi ya. Kita lanjut lagi story-nya. Ini aku udah main berapa hari ya berarti? Main 9 hari ya. Udah main 9 hari tapi masih level berapa tuh? 39, cuk. Karena emang aku nggak serius ya, maksudnya serius itu nggak aku seriusin banget gitu, bukan game utamaku, tapi aku masih tetap di arena kayaknya ranking berapa ya, aku ranking 40-an, cuk. Ranking 50 kalau nggak salah. Oke, nah ternyata salahku ya, Skeptile itu ngehealnya ke diri sendiri, men, bukan ke tim kita. Makanya aku kira dia itu healer kan, bisa ngeheal tim. Ternyata enggak dong.
Oke, jadi kayaknya yang paling paling bener sih emang Alolan Geodude ya. Kayaknya Alolan Geodude, Jo. Karena Alolan Geodude itu kayak Groudon, punya punya earthquake gitu ya, punya earthquake. Jadi Pokemon lawannya bakal ngurang terus darahnya. Jadi kita cari aja ya. Habis ini dah, habis ini kita cari si Alolan Geodude. Oke, kelar semua story. Sumpah story-nya nggak pernah aku klik ya, soalnya aku langsung-langsung aja gitu mainnya. Ini story-nya ternyata masih panjang banget loh. Kalian lihat nih, sampai berapa nih? 800.000 coba gold-nya dari tadi dapat hadiah terus. Apa ini? Apa ini? Oke, komplit. Itu udah ada yang bawa Giratina dong. Sudah ada yang membawa Giratina, cuk. Ini nice. Nah, ini kita lawan-lawan siapa lagi nggak tahu nih. Oh, kita lawan si tim Rocket ya. Siapa ini namanya? Tim Rocket punya Lapras. Gigi banget tim Rocket punya Lapras. Mati. Oke, nice. Ini story-nya nggak kelar-kelar ya perasaanku. Oke, masih menang. Ini masih lagi nih find siapa lagi nih. Ini klaim-klaim semua. Oke. Oke, nice. Kelar semua ya. Udah kelar semua, cuk, sekarang. Ini apa nih? Di tim choose a monster, terus skill fusion. Bisa fusion learn skill. Oh, gitu. Oke. Kita bisa bagus. Kita bisa belajar skill, men. Ternyata bisa belajar skill dong. Oke, ini kita masukin yang HP aja ya. Yang HP, cuk. Karena ini si Mesprit ya. Mesprit kita masukin yang stamina ini, cuk. Learn. Nice sekali. Terus ini nambahin attack, physical attack. Yang ini nambahin yang ini nambahin physical attack, cuk. Ini increase special attack. Si Mesprit ini pakainya apa ya? Oke, karena Mesprit ini kan Mesprit psychic ya. Mesprit ini psychic pasti SP attack lah ya. Pasti dia SP attack. Jadi kita langsung aja. Oke, udah yes. Kalau si ini Charizard nggak tahu nih, dia ini SP attack atau P attack ya? Dia ini SP attack atau P attack? Bentar. SP attack, P attack. Dia SP attack juga ya ternyata ya. Nanti kalau ke Charizard X jadi P attack jangan-jangan. Jadi nanti aja, itu skillnya nanti aja kita belajarnya. Oke, udah. Sekarang kita coba nangkep Pokemon ya. Kita coba nangkep Pokemon, kita cari si Geodude, men. Kita cari Alolan Geodude ya, di Miss. Nah, katanya Alolan Geodude itu nanti bakal muncul di depan sini ya. Kalau dia muncul di depan sini, itu bakal bisa kita tangkep, cu. Jadi kita coba pakai auto ya. Kita coba pakai auto capture sampai kita dapat Alolan Geodude ya. Salah. Itu tadi advance ya. Sorry. Itu tadi advance, cuy. Itu tadi advance. Kita yang ke Kamen dulu ya. Ke Kamen. Oke, nggak ada ya Alolan Geodude-nya, nggak ada, cuy. Alolan Geodude-nya nggak ada. Kita pakai auto catch aja. Set. Oke, kita dapat itu. Kita coba sekali lagi. Oke. Masih nggak ada. Tapi ini ada. Ada si siapa ini? Grimmer itu ya. Oke, nah ini. Tapi ini Geodude yang biasa ya. Geodude yang biasa atau Alolan sih? Kayaknya yang biasa deh. Oke.
Okay, ketangkep. Sebenarnya kemarin aku udah dapat ya Alolan Geodude, cuman ternyata kemakan, Cuk. Kemakan sama Pokemonku. Kemakan sama Pokemonku yang lain dong. Nah, ini ada, coba aja deh, kita masuk aja deh ya. Coba kita masuk aja, Cuk. Soalnya di situ bukan Alolan Geodude. Jangan-jangan kalau kita masuk jadi Alolan Geodude gitu, Cuk. Ini Machop, nggak usah. Ini nggak usah. Aku hanya mencari Geodude. Aku hanya mencari Geodude. Minggir, minggir kalian. Hei, 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 hei. Wismur. Nah, ini dia, Cuk. Lari kan, kamu lari kan, kamu lari kan. Nah, ternyata Geodude biasa ya. Ini sih Geodude biasa, Cuk. Stoke, kita tangkep. Yuk, 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 please. Oh, ternyata Geodude biasa ya, bukan Alolan ya. Geodude biasa beneran, Cuk. Udahlah, kita langsung tangkap asal aja ya. Kita langsung tangkap asal aja karena nggak dapet Alolan Geodude. Oke, langsung ketangkep ini harusnya. Darahnya tinggal dikit banget. Terus yang terakhir kita tangkap ini. Lempar. Dua. Tiga, kasih makan. Aduh, dia pergi ternyata. Si Geblek dia malah pergi. Biasanya kalau dilempar tiga kali masih belum marah. Dia udah marah, coba. Oke, oh ini ada Geodude lagi nih. Ada Geodude lagi. Kita coba langsung tangkap dari sini aja deh. Kalau nggak pasti ya. Set, oke. Nggak ada Alolan. Nggak ada Masian. Geodude-nya Geodude biasa terus ya. Oke. Nggak ada, Cuk. Nggak ada lagi, nggak ada Alolan Geodude. Masih belum ada. Wah, menyesal aku sepertinya ya. Sepertinya aku menyesal, Cuk. Membuang Alolan Geodude yang kemarin ya. Aduh. Geodude yang biasa terus, Cuk. Adanya Geodude yang biasa ya, nggak ada yang Alolan ya. Oke, ternyata emang nggak ada ya. Oke, sebenarnya kita sial. Oke, aku cukupin dulu cuy sampai sini ya videonya. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game yang seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam Ampas Gaming. Bye.